Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari akun Twitternya Lentera Malam, yang menceritakan tentang pesugihan kontrakan ya. Dan seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya sudah beristri dan mempunyai 2 orang anak perempuan yang berusia 6 tahun dan 2 tahun. Saya ingin membagikan kisah nyata yang saya alami selama di rumah kontrakan saya yang berlokasi di Kabupaten Bogor. Dan cerita ini adalah gabungan yang beruntun dari semua cerita penghuni kontrakan yang mengalaminya secara langsung dan nyata. Awal cerita bermula dari kontrakan lama saya yang mendadak ingin ditempati oleh saudara si pemilik kontrakan. Terpaksa saya harus pindah mencari kontrakan yang baru. Beberapa hari mencari kontrakan, akhirnya dapatlah kontrakan baru. Lokasinya tidak jauh dari kontrakan kami yang lama. Kami berkenalan dengan pemilik kontrakan. Sebut saja namanya Ibu Irma. Beliau terlihat baik dan ramah menyambut kehadiran kami. Kemudian kami lanjut mengecek kontrakannya. Denah lokasi kontrakannya itu berada di dalam gang kampung. Jalanannya bisa dilalui melalui satu mobil, dan di depannya ada gerbang. Kontrakannya berderet memanjang, ada 7 pintu di sebelah kiri. Sedangkan di tengah ada kebun kecil dan ada juga 3 kolam kering yang kata pemilik kontrakan itu akan dijadikan kolam ikan. Dan di sisi kanan terdapat rumah induk besar milik si pemilik kontrakan. Kata Bu Irma, total kontrakan ada 7, yang kosong ada 2 pintu. Kontrakan nomor 2 dari depan dan kontrakan nomor 6 dari belakang. Jadi silahkan saja dipilih, ucap Bu Irma. Kontrakannya terdiri dari 3 petak. Di depannya ada teras kecil, dan di dalamnya ada ruang tamu, kamar, serta kamar mandi. Ada dapur juga, jadi 1. Dan ada pintu belakang untuk akses ke belakang kontrakan. Karena suasananya sepi, sejuk dan adem, serta banyak pepohonan, istri saya tertarik, dan kami langsung membayarkan uang kontrakan untuk 1 bulan pertama. Dan keesokan harinya, kami bergegas untuk pindah dari kontrakan lama ke kontrakan yang baru. Oh iya, Ibu Irma tinggal di rumah besar itu bersama 3 anaknya dan 1 adik iparnya. Suaminya tidak pernah kelihatan. Entah kerja di luar kota atau sudah bercerai, atau sudah meninggal. Dan entah apalah, saya tidak ingin bertanya perihal itu ke Bu Irma. Dengan berjalannya waktu, tak terasa kami sudah 6 bulan mengontrak di situ. Dan istri saya juga sudah akrab dengan tetangga kontrakan. Jujur, saya pribadi kurang akrab dengan tetangga.
karena pekerjaan saya di pasar yang mengharuskan saya setiap hari berangkat jam 3 pagi dan pulang jam 6 sore. Dan jam 8 malam saya sudah tertidur untuk menyambut hari esok. Tetangga kiri saya yang rumahnya paling pojok, seorang janda beranak dua. Sebut saja namanya Dini. Anak pertamanya cewek berusia 10 tahun dan anak keduanya cowok berusia 7 tahun. Dia menjadi janda karena ditinggal meninggal oleh suaminya yang katanya meninggal dalam kecelakaan. Berjalannya waktu, ada beberapa tetangga yang pindah rumah sehingga kontrakan tersebut sisa 3 pintu yang kosong. Singkat cerita, si Mbak Dini ini berucap kepada istri saya bahwa rumah kontrakan beserta rumah induknya akan dijual. Dan kebetulan yang akan membelinya adalah om dari si almarhum suaminya. Tak lama terjuallah kontrakan dan rumah induk itu ke omnya Mbak Dini. Setelah terjual, Mbak Dini bilang ke semua penghuni kontrakan bahwa sekarang semua urusan kontrakan itu saya yang mengelola. Karena dia disuruh langsung oleh si om dari almarhum suaminya yang sekarang menjadi pemilik baru kontrakan yang kami tempati. Mbak Dini pun menawarkan rumah induk yang kosong itu untuk kami kontrak. Tapi kami menolaknya karena rumah itu terlalu besar untuk keluarga kami yang kecil. Kemudian Mbak Dini bercerita ke istri saya, kenapa kontrakan Bu Irma dijual? Katanya karena Bu Irma ingin pindah ke Pulau Sumatera, kembali ke kampung halamannya. Dan ternyata perihal suaminya Bu Irma yang selama ini tidak pernah nampak batang hidungnya, ternyata suami Bu Irma sedang mendekam di balik jeruji besi penjara. Karena sang suami ternyata adalah gembong residivis spesialis perampokan rumah dan kendaraan motor. Semua harta yang Bu Irma miliki itu termasuk rumah kontrakan yang saya tempati, itu adalah buah hasil dari tindak kejahatan suaminya yang selama ini ia lakukan. Lanjut cerita Mbak Dini kepada istri saya. Setelah rumah dan kontrakannya terjual dan Bu Irma sudah pergi pindah ke Pulau Sumatera, Mbak Irma langsung mengirim pesan ke Mbak Dini, yang intinya isi pesan tersebut adalah kemarahan, amarah serta ancaman untuk Mbak Dini. Intinya di antara Mbak Dini dan Mbak Irma itu ada masalah pribadi di antara mereka. Dan istri saya tidak peduli dan tidak mau tahu tentang urusan persoalan mereka. Posisi istri saya hanya menjadi pendengar yang baik atas cerita Mbak Dini. Istri saya terkejut mendengar cerita yang keluar dari mulutnya Mbak Dini. Kemudian di malam harinya pas saya pulang kerja, istri saya menceritakan semuanya ke saya. Kebetulan saya pribadi orangnya cuek, dan ya sudahlah, saya tidak mau tahu dan tidak mau ikut urusan pribadi orang lain. Ya, untuk saya cukup tahu aja. Dan yang penting, saya selalu berperilaku baik ke semua tetangga saya. Lanjut ke cerita dari tetangga saya yang ngontrak di kontrakan nomor 1 yang dekat dengan pagar. Sebut saja namanya Mbak Mira. Dia tinggal di situ bersama suami dan anak perempuannya yang berusia 1 tahun. Di suatu pagi hari menjelang siang, dari dalam rumahnya terdengar suara kegaduhan.
Para tetangga segera datang ke kontrakannya, termasuk istri dan anak saya juga ke sana. Dan ternyata kontrakannya habis dimasuki maling. HP, dompet, uang, perhiasan, semua raib di gondol maling. Padahal posisi mereka sedang tertidur di ruang tengah. Mereka tidak sadar dan tidak tahu atas semua kejadian itu. Dan di pagi harinya, mereka kaget kok barang-barang banyak yang hilang. Dan mereka kaget karena jendela kontrakannya terbuka. Ada bekas congkelan di sana. Kejadian tersebut segera warga laporkan ke kantor polisi terdekat. Saya tidak tahu menahu perihal itu karena di hari itu, seperti biasanya, saya dari jam 3 pagi dan semua terlihat biasa saja, tidak ada kecurigaan serta firasat apapun saat saya berangkat kerja. Sesampainya, istri dan anak saya kembali di rumah. Dengan polosnya, anak pertama saya bercerita ke istri saya bahwasanya di pagi hari itu anak saya terbangun sekitar jam 6 mendahului mamah dan adiknya yang masih tertidur. Kebiasaan anak saya, kalau bangun tidur itu dia selalu membuka jendela rumah dan lanjut menyetel TV untuk menonton acara TV kesukaannya. Nah, tapi di saat anak saya membuka kaca jendela rumah, tak sengaja anak saya menoleh ke kiri dan dia melihat ada 4 orang, 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan di depan kontrakan tetangga saya. Dan mereka masuk ke dalam kontrakan melalui jendela kontrakan tersebut. Karena anak saya masih kecil dan belum memahami semua itu, ya, dia lanjut duduk dan langsung menyalakan TV. Saya sempat curiga kepada maling yang masuk ke rumah tetangga saya itu. Apakah mereka adalah orang kiriman atau orang suruhannya Bu Irma, atau anak buah dari suaminya Bu Irma yang dikirim ke kontrakan untuk menimbulkan keresahan di lingkungan tempat tinggal kami? Tapi ya, sudahlah. Saya buang jauh-jauh pikiran negatif saya, dan saya tidak mau ambil pusing atas semua kejadian yang telah berlalu itu. Yang penting, saya bersyukur, alhamdulillah, kejadian itu tidak menimpa keluarga saya. Berjalannya waktu, entah mengapa, setiap hari, entah siang, entah malam, saya dan anak istri saya merasakan kegelisahan di kontrakan itu. Ditambah lagi, suasana di dalam kontrakan yang berubah menjadi pengap dan panas. Padahal lingkungan kontrakan saya itu selalu sejuk dan tenang, baik di dalam maupun di luar. Dan waktu itu, di malam hari, saya ke belakang kontrakan. Entah kenapa tiba-tiba saya merinding dan merasakan seperti banyak makhluk yang sedang mengawasi saya. Semenjak itu, pintu akses ke ruang belakang rumah sudah tidak pernah saya buka lagi. Dan setiap jam 3 pagi ketika saya berangkat kerja, ya seperti biasa, saya selalu memanaskan mesin motor. Ketika menunggu mesin motor panas, tiba-tiba saya merasa merinding yang sangat hebat di sekujur tubuh saya. Saya merasakan kok sepertinya ada banyak makhluk, entah apalah itu. Mereka sedang mengawasi dan mengamati saya dari arah pojok samping kontrakan, yang kebetulan di situ ada tembok yang berbatasan dengan kebun warga yang banyak terdapat pohon-pohon besar. Tak mau berlarut dalam ketakutan, saya berusaha cuek
dan saya pun lanjut bergegas mengendarai motor untuk menuju tempat kerja saya. Kejadian tersebut berlangsung setiap malam, terutama di setiap malam Senin adalah puncak ketakutan dalam diri saya. Berjalannya waktu, lampu besar yang ada di depan pagar kontrakan kami tiba-tiba hilang. Gak tahu apa sebabnya. Dan ternyata lampunya putus. Kemudian Mbak Dini menyuruh orang untuk memperbaikinya. Keesokan harinya lampu yang telah diganti itu kembali putus. Dan itu terjadi sebanyak 3 kali dalam 3 hari. Di hari keempat petugas PLN pun datang untuk memperbaikinya. Dan difonislah kabelnya ternyata sudah rusak, yang mengakibatkan lampu diganti dan selalu putus. Setelah kabel dan lampu diganti, nyalalah lampu itu. Dan anehnya, keesokan hari pun lampu kembali putus tetap saja. Akhirnya Mbak Dini menyerah memperbaiki lampu itu. Dan setiap malam di depan pagar kontrakan selalu gelap, dan suasana kontrakan lebih mencekam di malam hari. Lanjut cerita, kami kedatangan tetangga baru di sebelah kanan kontrakan kami. Dia menghuni kontrakan nomor 5. Sebut saja namanya Ana. Dia masih gadis dan bekerja di perusahaan swasta. Dia berada di kontrakan hanya setiap malam sampai pagi hari, karena setiap harinya dia sibuk bekerja. Tak berapa lama, muncullah peraturan dari pemerintah mengenai PSBB yang mengharuskan semua masyarakat Indonesia untuk berdiam diri di rumah supaya terhindar dari wabah virus corona. Hampir semua tetangga saya setiap hari berada di rumah, kecuali saya, karena mau tidak mau saya harus tetap bekerja. Lanjut cerita, Mbak Dini curiga atas semua kejadian itu yang ditimbulkan oleh makhluk yang tak kasat mata, atau bisa juga disebut juga kejadian mistis. Mbak Dini pun izin beberapa hari pergi entah kemana dan menitipkan rumahnya ke istri saya. Mbak Dini pergi selama 4 hari. Dan selama 4 hari kepergian Mbak Dini itu, kami merasakan ketakutan yang luar biasa selama malam hari. Saya beserta istri merasakan seperti banyak yang mengawasi kami di dalam rumah. Ruangan rumah kontrakan itu terasa sangat panas dan pengap, dan terasa seperti banyak makhluk di dalam kontrakan kami. Alhamdulillah, kami hanya bisa merasakan tapi tidak sampai melihatnya. Anak kami pun sering rewel karena itu. Dan di waktu malam hari, di atas jam 12 malam, waktunya kami tidur, mendadak istri saya membangunkan saya dan bercerita barusan dia mendengar suara jejak langkah seperti orang yang sedang berlari di atas kontrakan kami. Saya pasang pendengaran baik-baik, dan saya pun mendengar suara-suara langkah orang berlari dari atas kontrakan kami. Kebetulan kontrakan kami itu bagian atapnya itu beratarkan cor-coran beton, karena rencana awalnya kontrakan itu kedepannya akan dijadikan kontrakan tingkat. Sontak saya tergaget mendengar suara langkah itu. Logika saya bermain. Atap rumah kontrakan kami terbuat dari beton,
Mana bisa, suara langkah kaki manusia terdengar begitu jelas. Seandainya terdengar, mau apa? Orang tengah malam begini berlarian di atas atap rumah orang lain. Kalaupun maling, pasti gak akan seceroboh itu. Bisa ketahuan lah. Berjalannya waktu, suara itu pun menghilang. Dan kami melanjutkan aktivitas tidur kami yang sempat tertunda karena kejadian itu. Malam harinya, mertua saya menginap di kontrakan kami. Di malam itu, dia duduk bersandar di pintu kontrakan. Dari situ sangat terlihat jelas pintu belakang kontrakan. Mertua saya melihat gagang pintu belakang kontrakan seperti ada yang memainkan, naik turun sampai 4 kali. Mertua saya diam saja akan hal itu. Keesokan harinya gantian adik ipar saya yang menginap. Di malam hari ketika kami semua tertidur, tinggallah adik ipar saya sendirian. Ketika dia sedang mandi tengah malam, dia dikagetkan dengan suara perempuan tertawa cekikikan dari arah belakang kontrakan. Sontak, dia buru-buru bergegas keluar dari kamar mandi dan segera tidur. Di pagi harinya ketika saya bekerja, istri saya mengirimkan pesan bahwasanya dia tidak mau tinggal di kontrakan dan dia memilih untuk ke rumah orang tuanya. Demi kenyamanan anak dan istri, ya sudahlah, mereka saya izinkan untuk menginap sementara di sana. Sore hari sepulang kerja, segera saya antarkan anak dan istri saya ke rumah mertua. Saya tidak ikut menginap karena saya tidak bebas di sana, walaupun mertua saya itu baik. Dan dengan sangat terpaksa, saya memberanikan diri tidur sendirian di rumah kontrakan itu. Sekitar jam 9, saya sudah tertidur. Dan entah di jam berapa saya terbangun kaget karena saya mendengar ada suara langkah kaki di atas rumah kontrakan. Dengan keadaan terbangun dan kaget serta setengah sadar, saya marah atas kejadian itu. Saya pun bergegas membuka pintu rumah dan berlari ke atas atap rumah. Kebetulan di kontrakan itu sudah ada tangga untuk akses ke atap rumah. Dengan keadaan marah, saya berlari ke atas untuk mengecek siapa sih darang dari kejadian ini. Sesampainya di atas rumah, saya tidak melihat siapapun di sana. Saya hanya merasakan seperti banyak sesuatu yang sedang mengawasi dan mengamati saya. Tiba-tiba, saya merasakan angin bertiup kencang ke arah saya. Saya pun terkejut, lalu membalikan badan untuk segera berlari menuju kembali ke rumah kontrakan saya. Sesampainya di dalam kontrakan, saya tidak bisa tidur karena suara langkah kaki itu semakin terdengar jelas dari arah atap rumah. Tak kehilangan akal, saya pun menyalakan televisi untuk mengencangkan volume televisi agar suara langkah itu kalah samar-samar dengan suara televisi. Kemudian saya lanjut bersifat cuek dan acuh, tidak mau tahu untuk melawan suara langkah kaki itu. Dan jujur saja, saya takut waktu itu. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Dan segera saya lanjut pergi dari kontrakan untuk bekerja. Semua kejadian di malam itu saya telan sendiri, tanpa bercerita ke istri serta tetangga saya. Berselang 2 hari, Mbak Dini pun kembali pulang. Dan dia berkata kepada saya, "Tenang aja, Mas.
Semuanya sudah aman kok. Gak akan ada lagi yang aneh-aneh gangguin kita. Mendengar itu, saya pun bahagia dan langsung menjemput anak istri saya untuk kembali ke rumah kontrakan. Dengan perasaan senang, kami pun kembali ke rumah kontrakan. Dan benar, suasana di sana pun berubah menjadi seperti dulu. Adem, sejuk, asri, dan sepi, serta menyenangkan. Tetapi perubahan itu hanya bertahan satu minggu. Terjadilah kemudian kejadian mistis yang tetangga saya alami. Sebut saja namanya Mbak Nia, tetangga saya yang mengontrak di kontrakan nomor 2. Kebetulan dia sering tinggal sendiri di kontrakan karena suaminya jarang pulang karena tuntutan pekerjaan. Di siang itu dia bercerita kepada kami. Di saat tengah malam dia tidur, tiba-tiba dia terbangun dan kaget karena di depan matanya ada sesosok pocong yang tidur persis di sampingnya dengan kain kafan yang kotor bercampur darah dan tanah. Mukanya hancur rusak dan menyeringai sambil menatap tajam ke arah muka Mbak Nia. Jarak muka Mbak Nia dan pocong itu sangatlah dekat, sekitar sejengkal. Tapi Mbak Nia tidak bisa berbuat apa-apa karena mulutnya terasa terkunci. Matanya tidak bisa terpejam dan badannya terasa kaku, tidak bisa digerakkan. Sampai akhirnya Mbak Nia pingsan sampai pagi hari. Setelah tersadar, dia pun terbangun lanjut keluar rumah dan menceritakan semua kejadian itu ke tetangga-tetangganya. Istri saya menjadi takut atas kejadian itu dan dia meminta mengungsi lagi ke rumah orang tuanya. Tetapi saya tahan untuk tetap tinggal di rumah karena di situ ada Mbak Dini yang akan bertanggung jawab. Istri saya pun luluh dan tetap bertahan untuk tinggal di kontrakan. Lanjut cerita. Di keesokan harinya, timbul cerita baru dari Mbak Nia. Di malam hari saat dia akan tidur, dia melihat ada sosok kuntilanak berbaju putih berambut panjang yang sedang berterbangan di langit-langit dalam kontrakannya. Sontak, ia pun berlari keluar dan langsung mengungsi ke rumah temannya yang kebetulan tidak terlalu jauh dari kontrakan. Di siang hari yang sedang panas terik itu, istri saya mendengar ada suara siraman air dari atas atap rumah. Langsung saja ia keluar rumah dan menengok ke arah atas rumah. Ternyata di situ ada, ya sebut saja namanya Nindi, anak tetangga kontrakan nomor 3. Usianya kira-kira 19 tahun. Istri saya bertanya kepada Nindi, "Ngapain di atas rumah siang-siang sambil siram-siram air?" Kemudian Nindi menjawab, "Gak apa-apa mbak, iseng-iseng aja biar kontrakan jadi adem." Istri saya sempat curiga, tapi ya biarkan sajalah. Makin hari makin mencekam suasana di kontrakan kami. Di malam harinya Mbak Dini menyewa 4 pemuda laki-laki untuk begadang di depan kontrakan kami. Alhamdulillah, di malam itu tidak ada gangguan dan hal apapun di kontrakan kami. Keesokan harinya istri saya meminta pindah kontrakan. Alasannya minta pindah ya karena istri saya sudah tidak kuat atas kejadian mistis itu. Berselang beberapa hari, alhamdulillah, saya dapat kontrakan baru dan kami pun pindah ke sana.
Sebelum pindah, kami pamit kepada Mbak Dini, si penanggung jawab kontrakan. Dan di sela-sela pamitnya kami, Mbak Dini pun berucap kalau dia juga akan segera pindah dari sini, karena juga sudah tidak betah atas semua kejadian ini. Lanjut cerita. Saya beserta anak istri saya sudah menempati kontrakan baru. Suasana dan lingkungannya sangat jauh lebih baik dibandingkan kontrakan yang lama. Dan berjalannya waktu, kami pun melupakan semua kejadian mistis yang dulu kami alami di kontrakan lama. Kami pun tidak tahu lagi bagaimana nasib tetangga-tetangga kami itu. Berjalannya waktu, kami dapat kabar dari si Ana kalau tinggal 3 kontrakan yang terisi, termasuk kontrakan yang dia isi. Sisanya kosong karena penghuni kontrakannya tidak kuat atas kejadian mistis yang mengganggu mereka. Singkat cerita, 20 hari kami menempati kontrakan yang baru. Istri saya dihubungi oleh si Ana, tetangga kami yang dulu kontrakan lama. Si Ana ingin main ke kontrakan kami yang baru. Di suatu malam, si Ana bertamu ke rumah kami. Dia datang bersama pacarnya. Keadaan saya waktu itu sedang tertidur, dan si Ana serta pacarnya hanya berbincang dengan istri saya. Dia bercerita kemarin Mbak Dini mendadak pindah rumah. Anehnya, Mbak Dini pindah rumah hanya membawa dirinya serta anak-anaknya saja. Semua perabotan mebel, furniture, sofa, elektronik, perabotan dapur, serta lain-lainnya tidak ada yang dibawa oleh Mbak Dini. Dan semua barang-barang itu diberikan secara cuma-cuma kepada Mbak Ana. "Ana, barang-barang saya semuanya untuk kamu saja. Silahkan ambil," ucap Mbak Ana meniru Mbak Dini. Mendengar semua itu, si Ana sangat senang dan mengambil beberapa barang yang ia perlukan. Sisanya diberikan kepada tetangga-tetangga yang lain. Singkat cerita, beberapa hari berlalu. Di malam hari, si Ana menelpon istri saya dan bercerita kalau dia mengabari keluarganya di kampung karena dia diberikan barang-barang perabotan rumah secara cuma-cuma dari Mbak Dini. Kakaknya Ana di kampung pun meminta foto-foto barang tersebut. Dan setelah melihat semua foto barang pemberian Dini, kakaknya langsung menelpon. Dengan nada kesal, si kakak berbicara, "Buang semua barang-barang pemberian dari Mbak Dini itu. Semua barang-barang itu gak baik untuk kamu. Segera buang semua barang-barang itu cepat," ucap kakaknya si Ana. Saat sedang asyik membicarakan itu semua ke istri saya melalui via telepon, tiba-tiba si Ana ini mencium bau kemenyan yang sangat menyengat. Si Ana pun menutup telepon dengan istri saya dan lanjut mencari sumber bau menyan itu. Ternyata semua perabotan yang Mbak Dini berikan itu semuanya berbau menyan. Merinding Ana dibuatnya. Lalu Ana menelpon kakaknya untuk menjelaskan semua kejadian itu dan meminta jawaban dari kakaknya. Dan jawaban kakaknya sungguh mengejutkan. Dengan nada marah, kakaknya berucap lewat telepon, "Udah kakak bilang untuk buang semua barang-barang itu. Kenapa gak segera dibuang? Kamu mau tahu gak? Di semua barang-barang pemberian dari Mbak Dini itu ada setannya. Ada setan yang mengisi setiap barang-barang itu.
ucap kakaknya si Ana. Kebetulan kakaknya Ana ini memiliki kelebihan untuk melihat hal-hal berbau mistis. Lalu ia menelpon pacarnya untuk segera datang ke kontrakannya. Tak lama sang pacar pun datang, dan mereka berdua bergegas mengangkut semua barang-barang pemberian dari Mbak Dini. Semua barang itu dipindahkan ke tempatnya semula. Si Ana dan pacarnya akhirnya bergegas ke rumah kami. Si Ana pun menceritakan ke istri saya tentang semua kejadian yang ia alami. Istri saya kasihan pada Ana. Kebetulan tak jauh dari kontrakan kami itu ada kontrakan kosong. Si Ana mengeceknya. Dia cocok dan langsung dibayarlah kontrakan itu. Dan Ana berencana pindah keesokan harinya karena malam sudah larut. Si Ana bergegas kembali pulang ke kontrakannya. Padahal sepertinya Ana ingin sekali menginap di rumah kami. Tapi ya karena posisi kami sudah berumah tangga, jadi Ana mengurungkan niatnya itu. Ana pun kembali memberanikan diri untuk kembali ke kontrakan dan tidur di sana. Toh tinggal satu hari lagi di sana, batinnya. Bergegaslah Ana diantar pacarnya untuk kembali ke kontrakan. Dan sesampainya di sana, sang pacar pamit untuk pulang. Tinggallah si Ana seorang diri di dalam kontrakan. Yang kanan dan kirinya sudah kosong tak berpenghuni. Di malam yang sudah semakin larut di dalam kontrakan seorang diri, suasananya sangat-sangatlah mencekam. Walaupun tidak bisa melihat makhluk halus, tetapi si Ana sangat merasakan seperti banyak sekali makhluk-makhluk tak kasat mata yang berada di dalam kontrakannya. Tak kuat akan hal itu, si Ana pun berlari keluar kontrakan dan menuju ke rumah kontrakan nomor 3. Dengan rasa panik dan ketakutan, dia menggedor-gedor rumah kontrakan itu. Dibukalah pintu kontrakan itu oleh Bu Nindi. Dan ibunya Nindi bertanya kepada Ana, "Ada apa? Kenapa Nak kok ketakutan gitu?" Ana menjawab, "Saya takut, Bu. Saya izin nginep di sini ya, Bu," lanjut Ana. Dan akhirnya Nindi beserta ibunya mengizinkan Ana untuk menginap di situ. Karena suara pembicaraan mereka cukup gaduh, keluarlah tetangga kontrakan nomor 4. Kontrakan nomor 4 berisi sepasang suami istri dengan dua anak. Dan sesekali ada kakeknya yang menginap di rumah itu. Kebetulan di malam itu si kakek sedang menginap, dan ikut berbincanglah mereka bersama di depan rumah. Cerita diawali dengan ceritanya si Ana yang sudah saya ceritakan tadi. Kemudian tetangga nomor 4 kaget mendengar semua cerita si Ana. Karena tetangga nomor 4 waktu itu dia mengambil rak piring pemberian dari Mbak Dini. Sontak, sebut saja namanya Pak Danu, langsung berlari ke dapur untuk mengambil rak piring itu. Setelah diambil dari dapur, rak piring itu dibuang, dilemparkan ke halaman belakang kontrakannya. Cerita berlanjut. Orang tuanya Pak Danu, sebut saja namanya Kakek Salim, dia bercerita kalau kemarin malam dari rumah induk itu, dia melihat sangat ramai orang dan sepertinya ada pesta di sana. Semua yang mendengar cerita dari kakek itu langsung kaget, dan mereka bilang ke kakek itu, "Kek,
Di rumah itu kan sudah lama kosong. Gak mungkin ada orang lain selain kita, jawab mereka kepada kakek. Kakek itu pun terkejut dan kaget, tidak percaya akan hal itu. Kemudian lanjut cerita dari Nindi. Ternyata si Nindi itu diam-diam mempunyai indera keenam yang sangat peka dengan hal-hal mistis. Pada waktu siang hari itu, waktu dia dipergoki istri saya sedang main air di atas kontrakan, ternyata si Nindi sedang menyiramkan air garam yang sudah didoakan. Tujuannya adalah untuk menghalau kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata itu agar tidak mengganggu penghuni kontrakan. Kemudian Nindi lanjut cerita tentang lampu penerangan depan pagar kontrakan yang selalu mati. Itu karena disebabkan oleh ular genderuwo yang posisinya berdiri sambil bersandar di tiang lampu penerangan. Pantas saja lampu kontrakan selalu mati. Kemudian Nindi pun bercerita lagi. Ingat ketika tentang cerita suaminya Mbak Nindi, Mbak Dini, yang sudah meninggal? Dalam penglihatan mata batinnya, si Nindi melihat jelas. Ternyata suaminya Mbak Dini itu meninggal melalui kecelakaan untuk dijadikan sebagai tumbal dari pesugihan. Pesugihan yang dilakukan oleh omnya suami tersebut. Dan roh dari suaminya Mbak Dini itu bergentayangan ada di sekitar rumah kontrakan ini untuk mengajak istrinya yaitu Mbak Dini ikut serta menjadi tumbal. Jadi singkatnya, tanah, rumah, dan kontrakan yang dibeli suaminya Bu Irma itu dari hasil merampok, kemudian dijual dan dibeli oleh paman almarhum suaminya Mbak Dini. Belinya dari uang hasil pesugihan. Sekarang Mbak Dini sudah kabur. Om almarhum suaminya Mbak Dini itu tidak tahu kalau sebenarnya Mbak Dini sudah pindah kabur entah kemana. Yang Nindi takutkan itu adalah orang yang ngontrak di situ akan menjadi tumbal pengganti Mbak Dini. Kata Nindi, dalam waktu dekat harus ada tumbal lagi untuk memperpanjang pesugihannya. Dan si Analah yang diincar untuk menggantikan Mbak Dini sebagai tumbal. Pantas saja Mbak Dini berbaik hati kepada Ana dengan memberikan semua barang-barang istri kontrakannya. Ternyata ada maksud jahat di balik semua kebaikan itu. Untung saja semua barang-barang pemberian dari Mbak Dini sudah Ana kembalikan di dalam rumah kontrakan bekas Mbak Dini. Mbak Dini sudah kabur entah kemana. Besar kemungkinan kalau penghuni kontrakan yang tersisa tidak segera pindah, mereka akan dijadikan tumbal pengganti. Obrolan cerita mereka semua tak terasa. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Mereka semua balik kembali ke kontrakannya untuk tidur. Sore harinya, sepulang kerja, si Ana bergegas dan berkemas-kemas untuk pindah. Dan malam harinya si Ana sudah tenang tinggal di kontrakan barunya yang tidak jauh dari kontrakan kami. Sampai hari ini, email yang saya buat, masih ada 2 keluarga yang tinggal di kontrakan itu, yaitu keluarganya si Nindi dan keluarganya Pak Danu. Mereka terpaksa bertahan sementara karena sekarang mencari kontrakan di daerah sini itu susah. Ya, semoga kami semua dan mereka baik-baik saja. Kami minta doa dan aminnya agar kami semua terhindar dari segala macam penyakit dan dari segala mara bahaya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Lentera Malam
yang sudah mengizinkan ceritanya untuk saya up di channel saya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan saya pada malam hari ini. Semoga kalian suka. Selamat malam dan selamat beristirahat.